Blok Pembangkang Pakatan Harapan yang dianggotai PKR, DAP dan Amanah turut menolak tawaran berkenaan. Majlis Presiden PH menyifatkan tawaran itu sepatutnya dibuat lebih awal dan bukannya di penghujung hayat politik Tan Sri Muhyiddin. Dalam satu kenyataan, PH memilih untuk bersolidariti dengan rakyat yang sedang menderita akibat pandemik COVID-19. PH yakin mampu mengemuka suatu perancangan yang lebih baik, terutama untuk menangani pandemik COVID-19, menghidupkan semula ekonomi serta menyelamatkan rakyat dan mata pencarian. Pada masa sama, Majlis Presiden PH turut berpandangan perutusan khas malam adalah pengakuan terbuka Perdana Menteri hilang sokongan majoriti.